Assalamualaikum, sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, semoga sehat dan sejahtera. Salam pembonsai. Yuk kita cari bonsai-bonsai yang mau dikawatin. Kita cari-cari dulu mana yang bagus untuk kita kawatin. Ini macam-macam bonsai. Bahan-bahannya masih banyak di sini, Lur. Ini wirakanta. Kalau ini di sini namanya krokot, ini krokot, Lur. Masih di sini banyak untuk dicarikan bonsai. Tuh kita cari-cari dulu mana yang bagus untuk kita jadikan bonsai. Kita cari untuk kita kawatin. Ini santikit gunung, Lur. Ini pohon wirakanta yang sedang berbuah. Ini cantik banget nih buahnya. Kecil-kecil, merah. Seperti apel ya. Ini yang masih berkembang, berbunga. Kalau ini yang belum matang ini. Di sini bahan-bahan bonsainya masih kecil-kecil, Lur. Baru berumur 2 tahunan ini. Belum siap untuk kita program. Yuk kita cari-cari dulu. Kalau yang ini sudah saya kawatin, baru kayak gitu, Lur. Buahnya aja belum banyak. Yuk kita cari lagi yang mana yang ada. Di sini, Lur, mungkin ini ulmus, Lur. Sudah saya program dari kecil. Cuma yang ini batangnya masih 1 in. Ini sudah saya potong. Yuk kita cari lagi, Lur. Oh, di sana ada bunga apa itu? Bonsai apa? Ini serbin atau seribu bintang, Lur. Bunganya putih-putih. Kalau ini nanas, ini nanas tapi belum berbuah, Lur. Sudah 4 tahun tanam nggak berbuah. Oh no. Nah ini, Lur. Pusaka merah ini namanya, bonsai pusaka merah. Masih di ground. Itu bunganya merah-merah. Lalu kita cari lagi. Ini sisir, boxus. Ini azalea, Lur. Nah, sudah nemu ini yang mau dikawatin. Ini wirakanta masih dekornya, Lur. Tuh, berdudor. Yuk kita ambil, kita kawatin. Iya. Ah, berat, Lur. Sekedar seberat. Oke, selamat menyaksikan pengawatan bonsai pemula. Kalau masih ada salah, maklum, pemula. Pakai tembor, gampang, dulur. Cantik kan? Itu yang masih berdudur. Akarnya juga sudah bagus. Biar dia tanamnya pakai pupuk kandang, Lur. Tuh, pupuk kandang, biar subur. Ini berumur 5 tahun, Lur. Baru kayak gini. Yuk kita program kawat dulu. Oke, dulur, kita lanjut ke proses pengawatan. Yang dipersiapkan pertama media untuk kita kawatin bonsainya. Dan yang kedua trimmer, Lur. Trimmer buat muterin bonsai, Lur. Trimmer. Gunting pruning. Nah, ini gunting pruning buat nyatut. Apalagi, Lur, masih banyak, Lur. Oh, ini
kawat lur, ini kawat. Yuk kita lanjutkan untuk pengawatan. Sebelum kita ini kunci, kita potong-potong dulu. Yang tidak berguna dibuang seluruh. Yap, cantik. Ini sudah dipasang kabat dulunya. Cari alur. Kita percantik konsennya. Kalau kita kata ini, hati-hati lur, ngawatin. Durinya ini tajam banget ini. Hati-hati lur. Kalau yang mau baru belajar ini hati-hati banget ini. Rolling terus, yang cantik. Enggak yo, enggak ngerin. Malu, berapa mata sudah? Bukan? Ya, tidak. Tapi dari Pak Lur, ini durinya sangat tajam ini Lur. Ini
Dulur untuk mempercantik media tanam dan menggunakan lumut. Coba kita terapkan ke media bonsai, hasilnya kayak apa. Oke. Ini daripada mengganggu tidak terpakai, kita buat media. Oke, kayaknya sudah cukup ini. Ini mau kita pasang. Oke, ini telur lumutnya. Coba kita pasang ke media bonsainya. Mana medianya? Yuk kita lihat. Dan potnya. Tuh, coba kita lihat. Tuh. Karangnya. Kita cuci biar bersih. Bersih.
sudah cocok untuk hiasan ruang tamu Anda. Ini dari samping, dari kan sudah cocok ya, Lur. Oke, Lur. Dan jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Dikarenakan masih pemula. Oke, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.